Oke, alternator sudah terbuka ya, guys ya. Dan ini salah satu penyebab kenapa mobil rem mobil itu keras. Karena ini, guys. Ini tuh ada kayak besinya ini, guys. Nah, seharusnya itu rata sampai sini dan ini habis terkikis. Nah, kita nanti belikan 1 2 3 ini, guys. Entah apa namanya saya juga belum tahu ya, guys ya. Ini bahkan ada yang gerumpil nih. Nah, kita nanti ganti yang ini, guys ya. Jadi angin tuh nggak bisa masuk ke rem gitu. Nah, jadi ini, guys ya. Sudah saya buka. Nah, ini nih habis nih. Ini aturan full nih, penuh sampai sini nih. Nah, ini bahkan malah sama sekali nih habis nih. Kosong. Nah, kita nanti belikan dulu ya, guys ya. Ini tiga ini entah apa namanya, arang apa-apa. Kita belikan, nanti kita coba apakah remnya berjalan dengan baik lagi. Oke, guys, sudah kita belikan nih, harganya 40.000. Kita pasang di sini nanti, guys ya. Nah, posisinya rata gini. Ini kan habis tadi, guys. Ini ada yang tinggal sisa segini nih. Nah, makanya dia nggak mau nyetrum, nggak ngisi anginnya jadinya. Rem pun tidak berfungsi. Nih, 40.000. Seret, guys. Kita amplas dulu, guys ya. Biar bisa masuk ke sini, kalau seret kita amplas dulu. Kata bengkel 21 tip, ini tuh harus ada selah gitu loh, jangan sampai seret. Nah, udah lobok nih, guys. Nah, ini yang jadi masalah, guys. Rumahnya tuh terkikis gitu karena kemarin tuh hancur kan itunya, arangnya. Ini seharusnya mulus nih. Nah, itu kan baret-baret nih. Nah, kita coba aja nanti kuat bertahan berapa lama ya, guys ya. Kayaknya sih nggak lama sih. Kita coba pasang aja.